Sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Baik, perkenalkan nama saya Usaido Tasoid dengan NIM 06121282205045 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Di video kali ini saya akan membuat video pembahasan untuk UAS yang saya dapat minggu lalu, yaitu soal tipe C untuk mata kuliah CNC. Di sini saya sudah menyiapkan soalnya dan juga pembahasannya yang nantinya akan kita eksekusi ke aplikasi CNC simulatornya. Kita langsung saja. Di sini ada gambarnya dan saya sudah berikan penanda untuk bagian-bagian mana saja yang nantinya akan kita lakukan pembubutannya. Baik, yang warna orange ini nantinya kita akan lakukan pembubutan bertingkat dan juga rata. Dan yang warna hijau kebiruan ini nantinya kita akan lakukan pembubutan alur, yang warna ungu sebagai ulir dan yang merah sebagai chamfer. Nah, di sini diameter induknya itu ada 25,98 yang nantinya kita genapkan menjadi 26 dengan M12 dikali 1,5 yang nantinya berfungsi ketika penguliran. Oke, kita langsung saja ya. Pertama itu kita masuk ke perhitungannya dulu. Kita lihat apa saja yang perlu dihitung dari gambar ini. Yang pertama itu ada dari pembubutan radius dengan R3,18 dan panjangnya itu 4,91. Nah, dua hal ini sudah diketahui. Lalu kita akan mencari I dan K-nya. Di sini untuk mencari K-nya itu kan sudah diketahui panjang yang akan dilakukan pemakanannya itu. Lalu kita bagi dua saja, 4,91 dibagi 2 dapat hasilnya 2,455. Nah, itu untuk nilai K-nya. Untuk mencari nilai I-nya, kita masukkan saja rumus Pythagoras, yaitu akar R kuadrat dikurang K kuadrat. R kuadratnya itu dari mana? R kuadratnya itu kan kita dapat dari nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu 3,18 kuadrat dikurang 2,455 kuadrat dari nilai K sebelumnya. Lalu didapat hasil akhirnya itu akar 4,083 dan kita dapatkan hasilnya 2,02 untuk nilai I-nya. Baik, kita langsung saja ke kode programnya. Di sini ada kode programnya untuk main programnya itu mulai dari G28U0W0 sampai ke G71 ini. Dengan G0-nya itu saya buat X26Z5 dari diameter induknya tadi. Lalu kita masuk ke N120, G01, X20, Z-19, X20, Z-22, Z-29, dan X17, sampai ke G02, X17, Z-40,91, I-2,0233, K-2,455. Ini dari hasil perhitungannya tadi untuk menentukan atau membuat bentuk radius atau diameter dari pembubutan radius ini ya. Nah, untuk menentukan I dan K nya itu negatif atau positif dilihat dari sumbu center point nya apakah berada di kanan, di kiri, di atas maupun di bawah, seperti itu ya. Lalu kita masuk ke pencemperannya. Pencemperannya ini G00 S12 Z5, G01 X0 Z5, G01 X10 Z0, G01 X12 Z-1, tinggal disesuaikan saja. Pencemper ini cukup mudah lah. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke alur. Alur itu dari ini X6 ke X17, X5, X9 sampai ke X7 yang di sini. Ya. Aluran kita lakukan sampai di situ. Dengan kodenya itu dapat kita lihat di sini mulai dari di sini G00 X21, Z-19, G75R1, G75X6, Z-19, P2000. G0 F0,5. Oke, seperti itu ya. Nah, G0 nya
Mengapa Q-nya bisa nol? Q-nya itu bisa nol kita lihat dari sini ya. Nah, ini kan jaraknya ada 3 untuk melakukan pengalurannya. Sementara lebar diameter dari H-nya itu juga 3. Jadi ketika dia melakukan pemakanan itu sudah hanya sekali saja, tidak perlu menggeser partnya lagi. Jadi ketika dia masuk pemakanan untuk mengalur benda kerjanya, dia tidak perlu menggeser lagi karena lebar diameter yang dialur sama dengan lebar diameter partnya itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah selesai mengalur, kita masuk ke ulir. Di ulir ini kita menggunakan kode G97S100 M07 dan T0707 untuk pahat koma pahat nomor 7. Nah, perhitungannya itu ada di sini. Kita kembali lagi ke gambar benda kerja awalnya. Di sini M12 kali 1,5. Yang nantinya kita akan masukkan di sini dengan perhitungan P sama dengan 0,6 dikali K. K-nya itu adalah kisaran ya, 1,5 tadi, 0,6 dikali dengan 1,5 dapat 0,9. Lalu kita hitung diameter dalamnya dengan rumus diameter luar dikurang 1 per 10 K dikurang 2P. Lalu kita dapatkan hasilnya itu 10,05 untuk X-nya nanti di pembuktian ulir. Nah, masuk di sini G97S100 M07 T0707 sampai ke sini. G76 P010060 ini adalah jumlah sudutnya ya. P010060 ini jumlah sudutnya apakah dia itu matriks atau tidak. Nah, ini sudutnya matriks, jadi 60 derajat kita masukkan yang 60 derajat. Lalu terakhir itu untuk menutup kode programnya kita masukkan M05 M09, kita tutup programnya di 28 di 00W0 lalu ke M30. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan kita mengenai perhitungan dan pembacaan gambarnya untuk kita eksekusi nantinya di aplikasi CNC Simulator. Nah, di sini kita masukkan kode yang sudah kita buat tadi. Kita copy-kan saja. Nah, selanjutnya kita atur parameternya tadi dengan diameternya itu. Kita buat saja 80 ya. Kita buat saja 110 lah. Tadi diameter induknya itu ada 26, kita buat saja 30. Kita jepit, lalu kita masukkan pahatnya. Rumah pahat nomor 1 ini kita masukkan pahat nomor 26 untuk melakukan pembubutan bertingkat. Lalu untuk nomor 3 kita masukkan pahat nomor 18 untuk melakukan chamfer. Nah, untuk rumah pahat nomor 5 ini kita masukkan pahat nomor 98 untuk melakukan pembubutan alur. Dan yang terakhir itu kita masukkan pahat 103 di rumah pahat nomor 7 untuk melakukan ulir. Nah, kita langsung saja jalankan programnya.
sudah selesai ya. Kita lihat saja hasil akhirnya. Seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya untuk soal TPC tadi ya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.